shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half nuts. You are not as tough as Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Davaidro Custom. Teman-teman pasti sudah melihat cuplikan untuk hasilnya, dan ini adalah part dari motor Vario yang akan kita karbon. Sebelumnya media ini sudah berapa kali dilakukan cat ulang, maka nantinya ini akan kita kupas habis untuk cat lamanya. Dan ini hasilnya setelah media kita kro ulang, kita kupas habis untuk cat lamanya, dan ini sudah bersih seperti originalnya. Dan ini sangat aman, tidak merusak media plastiknya. Bagi teman-teman yang penasaran untuk proses pengerokannya, silahkan teman-teman cek saja di deskripsi. Oh ya, untuk teman-teman yang baru bergabung, mohon bantuannya dengan menekan tombol like, comment, dan subscribe untuk berkembangnya channel ini, supaya saya bersemangat untuk membuatkan video-video custom kreatif lainnya. Terima kasih. Dan langsung saja lanjut, kita amplas dulu untuk media ini. Kita amplas dengan menggunakan grid amplas 320. Oke, setelah kita amplas, lanjut saja kita langsung masuk ke tahap epoxy. Karena salah satu media ini adalah besi, maka kita gunakan epoxy jenis primer suppressor agar nantinya untuk karat-karat itu tidak muncul kembali. Jadi teman-teman juga harus paham dalam pemilihan jenis epoxy yang akan kita aplikasikan kepada media, terutama pada jenis besi ataupun plat seperti ini. Dan epoxy untuk jenis ini juga dapat digunakan untuk media seperti pada cover-cover mesin ataupun bak mesin, tapi tetap juga bisa digunakan untuk pada media plastik ya, cuma perbedaannya agak sedikit kasar saja. Dan setelah keringnya harus diamplas untuk mendapatkan hasil yang lebih halus. Oh ya, ini untuk posisi kita ngecat ini, kita pindah ke dalam ruangan karena pas di luar lagi agak gerimis. Ya maklum lah teman-teman, kita cuma tukang cat pinggiran, jadi belum ada modal buat bikin bengkel sendiri. Mohon doanya ya teman-teman, supaya dalam waktu dekat ini kita bisa buat bengkel sendiri biar bisa maksimal dalam melayani customer-customer kita. Hehehe. Nah teman-teman, ini lanjut saja langsung kita cat dasar hitam. Dan mohon maaf untuk proses pelecatan cat hitam itu tadi, videonya tidak sengaja terhapus. Dan ini untuk cat hitamnya sudah kering dan sudah siap kita untuk melakukan pencelupan. Oke, lanjut saja kita langsung ke proses pencelupan.
blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Nah teman-teman, inilah hasil karbon celup kita tadi ini teman-teman. Dan kebetulan ini sudah saya cuci ya. Ini sudah saya cuci bersih. Mohon maaf tadi tidak saya sempat saya videokan karena HP saya lobet tadi teman-teman. Jadi saya ngecas dulu bentar. Ini total semua karbonan kita untuk malam ini. Ini motifnya sangat lurus ya teman-teman. Teman-teman lihat, ini tidak ada cacat sama sekali. Nah ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut besok lagi. Kita smoke dulu baru kita finishing clear coat. Oke teman-teman. Nah untuk smoke hitam ini kita menggunakan clear coat yang kita campuri sedikit cat hitam. Untuk kadar gelapnya kita sesuaikan saja sesuai dengan selera. Kita semprot tipis kabut saja secara merata agar hasilnya tidak belang. Untuk clear coat yang kedua ini, kita gunakan clear coat standar yang tidak ada cat hitamnya karena kita mengejar efek kilapnya. Jadi untuk lapisan ini kita beri agak sedikit tebal, tapi tetap hati-hati agar hasilnya itu tidak meler. Nah teman-teman, ini hasil finishing clear coat kita kemarin dan ini sudah kering ya, sudah 24 jam. Nah ini untuk hasilnya. Untuk clear coatnya pun ini tidak drop tapi tetap terlihat basah dan flat, dan ini sama sekali pun juga belum ada saya poles. Oke, sekian dulu video karbon celup kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, kritik dan saran, ditulis saja di kolom komentar. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk membantu berkembangnya channel ini. Dan sampai jumpa di next video dan see you. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings.